Halo, kembali lagi ya di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan melanjutkan episode ke-8 dari Internet Cafe Simulator 2. Hari ini berkembangnya kemana ya? Kita lihat nanti. Kemarin sih udah berkembangnya ke lantai 2 ya. Oh ya, hari ini kita mau penuhin ya di ruangan yang lain. Untuk maksudnya penuhin apa namanya, mesin menambang Bitcoin. Nah, susah banget ngomongnya. Jadi satu ruangan kosong itu aku akan isi rencananya penambang Bitcoin. Semoga bisa ya. Hari ini skillnya oke. Fisiknya 32 enggak cukup. Oke. Yuk kita beli mesin tambang Bitcoin. Tapi sebelum itu kita nyalain dulu ya warnet kita. Dan kemarin kita sempat meledakkan warnet kompetitor karena permintaan dari Begar, kita disuruh meledakkan ya kita ledakin aja. Oke. Kita beli ini dulu, apa namanya? Oh ya, mesin ini, mesin tambang Bitcoin. Tapi sebelum ya beli tambang Bitcoin dulu lah. Nah, hari ini, jadi teman Pak harus aku selesaiin misi yang itu karena untuk membuka visi yang baru. Halo temanku, aku mendengar kau membantu seorang temannya. I have a request from you. There's great fact Pang running around. Jadi muka hijau asked me for bread, but he made fun of me by telling me to eat cake. Can you beat him for me? I'm not strong enough. Of course. Jadi dia minta bantuan untuk menghajar si muka hijau. Muka hijau itu kan yang ini ya, yang mirip mukanya mirip dengan Trump. Kita hajar aja lah ya. Oke, kita akan beli penuhin apa namanya ruangan yang kosong itu dengan mesin Bitcoin. Semoga dengan mesin ini bisa makin banyak koinku dan tidak perlu kerja warnet lagi. Gitu. Jadi warnet itu hanya untuk batu loncatan aja, untuk menuju passive income. Bener kan? Nah, jadi semua pekerjaan itu yang awal-awal itu memang harus jadi batu loncatan aja. Ujung akhirnya tetap kita menjadi seorang investor. Jadi awal-awal kita kerja sebagai karyawan, lalu buka bisnis kecil, bisnis kecilnya makin besar, kita besarkan lagi sampai IPO. Lalu di titik tertentu kita menjadi investor full time. Oke, kita nyalakan listriknya. Nice. Semua komputer aman. Ih, lampunya jatuh. Taruh di sini aja deh. Harusnya sih aman di situ ya. Oke. Kita bayar bill dulu. Apakah ada bill yang harus dibayar atau antivirus yang mau diperpanjang, kita cek dulu. Ah, bill kosong. Bill kosong ya, kosong. Jadi tidak ada yang harus dibayarkan. Antivirus tidak ada yang diperpanjang. Oke. Kita buka wifi dulu. Kemarin sampai di tanaman ya. Namanya lawannya lumayan susah, kita jadinya setup monster plan juga. Open hack. Nah, kita lihat. Oke, lumayan susah kan. Jadi kita tinggalkan aja. Wallet kita buka, auto proof kita jalankan. Ini kita bisa naikin harga sih, cuman kita normal aja lah ya. Oke.
kita pasangkan ini ya. Ini kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Tapi setiap refresh kayaknya sih bersih. Setiap kita bangun tidur gitu. Nah, bersih kan? Nah, bersih lah. Jadi setiap refresh selalu bersih. Aduh, ketutup. Oke, kita taruh mesin nambang kita di atas ya. Daerah mesin tambang kita tidak perlu lampu dan bagaimanapun. Yang penting kita hanya taruh ininya aja. Nah, cukup lah ya. Kita perbanyak mesin tambang kita. Ini benar-benar passive income yang jadinya nih. Warnet hanya batu loncatan untuk membuat kita menjadi lebih banyak uang. Oke, banyak kotoran ternyata. Taruh di samping aja deh. Oke. Oke. Nah, kita aktifkan dulu tambangnya. Oh, enter kode. Oke. Udah macet. Kita enter kode. Tadi kemarin aktif gak ya? Oh, gak aktif. Tapi yang lain stop lu, yang lain mah. Oh, yang lama aktif, cuman yang baru-baru itu stop. Ngerti sekarang. Working. Oke. Ngerti. Membayar. Hey, okay. Kita buka kodenya dulu ya. Apa? Color in set the normal. Berapa lah? Kita mau lihat kode ini. Kodenya di mana ya? Waktu itu ya. Oh, ini dia miner. Kita catat kodenya dulu. Kodenya adalah Z75VY. Oke. Selesai. Gara-gara dingin mereka komennya buruk loh. Apakah karena WC bau kah? Ada tai kah? Katanya sih karena dingin. Udah sih aman sih. Kita kasih lewat dulu ya. Ini kalau ngantri di Transjakarta atau ngantri di kereta ya, lebih baik kita kasih keluar dulu lah. Kodenya ya, kodenya tadi adalah. Nah, ini dia kodenya. Los. Kita nggak perlu di ini ya. Yang penting buka dulu itunya. Apa namanya? Nah, nggak perlu ditulis, ternyata harus buka itunya doang. Apa sih aplikasi tambang koinnya aja. Aduh, kita abrak. Working. Oke, selesai kerjaan kita untuk memasang Bitcoin. Kita tidur lagi kali ya, untuk merefresh segala sesuatu. Kita tidur lagi aja.
Soal yang dingin-dingin ini, aku cuekin aja lah, karena nggak jelas dinginnya dari mana. Nggak tahu dinginnya itu di mana. Mau bayar ya? Mau bayar lagi? Oke. Biarin aja lah. Aku tak mengerti. Level full. Kita mau tidur lah ya. Bentar lagi dia ngantuk, jadi kita tidur aja. Disuruh mengalahkan muka hijau. Oke, habis tidur lah ya, kita mengalahkan muka hijau. Halo? Halo? Oke. Kita mengalahkan muka hijau dan membeli tambahan mesin tambang. Mengalahkan muka hijau dan membeli mesin tambang. Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Kita cari muka hijaunya dulu, si yang mirip Trump. Nah itu dia pelakunya, targetnya maksudnya. Berhasil sekali pukul. Kita cari hobo. Hobo, hobo, gimana kamu hobo? Nah itu dia hobo. Hobo, aku sudah memukul si muka hijau. Thanks a lot. What you did was very important to me. Tomorrow I will going to tell you something. I have been working for a very long time. Okay. Apa? Hi Matt, I'm working on high-end device. It will be great when it finishes. Could hand over that to the manager Tesla company for me. It's wearing white tuxedo. Okay. Jadi aku harus memberikan USB device ini ke Tesla ya. Itu dia. Halo, ini ada sesuatu untukmu. Ini untuk sesuatu untukmu. Oh ya, sudah. Thanks man, gak perlu berapa. Oke, misi hari ini selesai. Kita akan ke physical tinju biar lebih sakit. Innocent sudah nggak cukup lah ya. Oke, kita ke mesin, ke apa sih namanya, toko tambang koin. Kita pukul. Wah, dipukul juga oleh satpam kita, luar biasa. Kita juga bisa pukul sih, cuman aku telat aja tadi. Tidak masalah, tidak masalah. Kita beli mesin tambang Bitcoin. Kita penuhin ruangan itu dengan mesin ini. Ya, cepet kaya kan. Dan kekayaan kita ini tanpa batas. Kita tidak perlu aktif bekerja lagi karena sudah menjadi investor pasif income. Oke, terima kasih kepada penjual mesin tambang.
Ada yang ngerti gak sih kenapa tambang Bitcoin itu butuh VGA? Aku kurang ngerti sistemnya kayak gimana. Mau bayar ya? Nggak bayar ya. WC penuh. WC kita mau lihat apakah jorok. Idih. Ayo ditutup lagi sama dia. Jejak kakinya biar robot yang bersihin. Aku cuma bersihin tainya aja. Ini robot kemana ya? Kok kayak hilang begitu ya? Aku bantu deh biar... Nah itu dia robot. Aduh. Ya kita ke atas pasang tambang Bitcoin. Ini siapa yang dorong? Kita pasang lagi. Ini kita pasang dulu lah ya. Kita pasang yang banyak biar koin kita banyak. Lebih enak trading atau tambang? Lebih enak tambang sih ya. Kalau trading kan susah. Kita beli, siapa tahu harganya ketinggian. Kalau nambang kan nggak, maksudnya istilahnya nggak beli koin ya, cuma beli alatnya doang, terus uangnya masuk sendiri. Ya kira seperti itu. Oke, kita aktifkan. Sebenarnya waret apa tempat tambang sih? Ya, campur lah ya. Oke, kita lihat uang kita sudah koin kita maksudnya di posisi berapa. Oke, ada yang pesen makanan. Ya ini bingung nih, kenapa bisa bingung? Aku bingung apa butuh akses satu lagi kali ya? Butuh akses satu lagi kan? Coba lah ya, bisa akses satu lagi lah ya. PO 1800 lumayan loh, tambah tinggi loh harganya. Scanner aman, kita beli akses satu lagi kali ya. Satu lagi itu di... Oh, yang deket tangga kayaknya sih ya. Yang deket tangga kayaknya. Air conditioning ini. Coba kita pasang yang deket tangga. Terus... tadi aku mau ngapain ya? Oh, lihat Bitcoin. Lihat koin kita udah sampai berapa. Sudah 2,4 koin kita. Tapi harganya turun. Ini ada koin yang lain nih, kita bisa trading juga nih. Oke, kita tunggu ininya. Apa sih namanya, ontanya datang ya. Ontanya sudah datang apa belum ya? Sudah 400. Ih, serem banget mukanya. Ontanya belum datang. Kita lihat uangnya sudah berapa di sini. 500 lumayan. Panda, kamu bekerja dengan baik, Panda. Itu dia. Aku tunggu di dalam aja deh. Biar ada yang kalau mau bayar, aku bisa terima. Tanya dia. Dia mainnya sebentar banget.
Kita pasang dekat yang tangga itu. Kayaknya feelingku yang di sini nih yang bikin. Level full. Tiga auto. Nah, kayaknya feelingku di sini. Bener gak ya? Nanti kita lihat. Oke, harusnya sudah beres lah ya. Cek kerapihan toilet. Udah ada nggak, sudah tidak ada misi lagi sih. Bersih. Nanti hari ini kita mau. Mau bayar ya? Lima. Oh, kita mau beli properti. Kita beli properti di sampingnya. Kabin kafe kita udah beli propertinya. Sudah kita beli seharga 2.000. Sudah nggak kelihatan ininya lagi bintang apa? Oke. Ini dia properti yang kita beli nih. Woi, keren. Kita sudah membeli properti yang di samping. Mau bayar ya? Enggak, dia bayar otomatis. Kita makan dulu. Nanti kita lihat propertinya. Properti di samping kita beli. Mau bayar ya? Heran. Ini dia properti yang kita beli di samping. Wanet tambahan lah ya. Karena wanet yang sebelah sudah penuh. Jadi inilah properti baru kita. Lumayan luas. Oke, kita langsung aktifkan saja ya properti baru kita ya. Oke, ini, oh ini cuma get money. Ini design, oke, kita design dulu. Temboknya pakai yang ini. Lantainya pakai yang ini. Lalu, langit-langitnya pakai yang ini. Coba kita lihat apakah berubah atau tidak. Cara ininya gimana nih? Oh, escape. Wih, keren kan? Berubah. Oke. Terus kita mau desain sudah kabin. Kabin kosong, manajemen. Kita beli ini sama beli ini. Wih, jadi terang. Sudah ada yang bantuin karyawan kita ini. Sudah terang lah ya, tadi kan gelap. Oke. Sekarang kita beli. Itu yang nggak bayar tadi tentang. Kita beli gaming cabin. Coba kita lihat gaming cabinnya kayak gimana. Oh ini dia, gaming cabinnya 1 biji. Oh jadi ini ruangan yang dipakai untuk main game. Ini tiba-tiba muncul. Sekaligus bisa tidur di dalam. Aku baru tahu loh kalau ada wanet beginian. Kalian pernah lihat nggak wanetnya kayak beginian? Oke, selamat bermain komputer ya. Entah apa yang kamu lihat di komputer itu. Kabin, kita upgrade kabinnya. Komplit. Wis, kita lihat. Lihat lagi. Wis. Keren. Wih, keren. Oke. Kita langsung full power ya. Uang kita ada berapa? 100.000. Kita langsung full power aja. Kabin beli banyak. Oke.
kabin kita udah banyak. Cara ke sampingnya gimana? Oh, gini. Kita full power biar pemasukan kita banyak. Wih, kabin kita juga udah full kan? Kabin. Ini udah full lah. Oke, kita lihat. Wih. Kosong. Wih, ada yang lagi tidur nih. Tidur sambil ngerokok. Mungkin buat inilah ya, thumbnail print screen. Ayo hadap sana. Wanet kita sudah ada bilik. Wih, keren ah. Nggak jadi ini deh, nggak jadi thumbnail karena telat. Wih, setiap bilik kita sudah punya orang yang bermain di dalamnya. Keren. Wis, ada yang tidur. Aku print screen dulu. Warnet, ku punya tempat tidur sekarang. Wis, keren. Mungkin ini lebih cocok kali ya buat di screen. Oke, langsung berubah loh dia. Dia enggak sih. Ininya enggak ini. Aduh, macet. Iya. Oke, kita sudah melihat satu-satu biliknya. Talk to Hobo. Uang yang dapat di 4.000 lumayan banyak loh. Uangku sekarang sisa 70.000. Kita mencari Hobo ya. Aku disuruh bicara dengan Hobo. Oke. Hobo kemari ke Hobo. Kamu jangan lari ya. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Hey, good news, I can back to work on the device. Oke. Kita mau makan dulu. Mantap. Ability kita naik lagi. Physical kita naikin. Cafe kita udah full ya. Sudah full cafe. Ability sudah full. Fisik yang kita kencengin. Mantap. Innocent 2. Nggak cukup. Player boleh tambahin 72, nggak cukup. Oke. Ini properti baru kita. Kok keren ya? Keren. Kita kembali ke sini. Silakan lewat. Oke. Kita lihat ada yang kotor apa enggak. Oke. Semua berjalan dengan baik. Kita mau lihat testimoni mereka. Sudah enggak ada bintang 1. Oh benar, berarti yang dingin itu yang dekat tangga. Pantesan. Ini habis keluar dari WC kita ngecek nih. Bersih sih. Berarti orang tadi bersih. Bersih. Nggak ada meninggalkan jejak kotoran. Ini habis full upgrade gini, ini mungkin episode terakhir kita ya. Karena sudah belum, mungkin besok. Karena kita mau
beli mesin, kita mau full ini dulu, full upgrade dulu. Aduh, aku didorong sama siapa? Orang tak terlihat kan? Orang tak berwujud. Ini kita mau full nih mesin ini sini. Ber. Atau semua misinya sampai selesai baru kita stop ya. Mungkin aku juga udah mulai bosan juga ini. Coba ya. Oke. Okay. Kita lihat koin kita ya. Wih, tes Thomas a fun place. Don't waste your money here. Kenapa? Kan sudah auto ini, sudah auto. Kita mau lihat koin ya tadi katanya koin. Sudah 2,7. Dikali ini 25.000 dikali 2,7 50.000-an dapatnya. Tiga, perbanyak lagi koinnya. Oke, kita mau selesaikan misinya hobo kali ya. Ada misi apa lagi kah gitu? Masih berlanjut ini udah full. Ini aku bingung nih cara pakainya gimana nih, Lukas. Mas, ini mesinnya pakai cara pakainya bagaimana? Kafe juk yang mana? Ini kopi juk, terus gini, bukan? Begini, udah. Terus gimana? Ngapain? Minum gitu. Terus gue taruh ke gelasnya gimana? Ada yang bisa bantu? Press satu coffee jug. Ini habis begini gimana? Minum gitu. Taruh di sini. Nah, terus ini gimana cara pakainya? Apakah ini gue harus taruh di kulkas gitu? Aduh, begini nggak bisa, aneh juga sih, kayak nggak berfungsi gitu. Ini insert the breadnya aja, aku nggak tahu belinya di mana ya bread. Press interaksi doang. Ini press interaksi. Kita mungkin harus beli roti dulu ya. Beli rotinya di sini kah? Bukan kok. Jangan-jangan beli di sini roti kali ya. Itu benar-benar ada roti di sini. Nomor 24. Nomor 24. Terus oke-nya gimana? Terus gimana? Ngambilnya gimana? Hey, gimana weh? Weh? Ini gua lagi ngetes nih. Apakah masuk kantong? Enggak kan? Weh? Lost bread? Kok gue bingung sih jadinya. Ulang-ulang reset gimana reset? 2 4
terus approve. Oh, begitu. Kita bikin roti. Sudah dua. Terus kita mau toaster gimana ini dia? Eh, kapan nih? Oh, oke, aku tahu. Jadi kita bisa makan di sini ya. Oke, aku tahu sekarang. Ini cara makannya gimana? Mungkin aku taruh di sini dulu kali ya. Gak bisa dimakan, cuy. Oh, bisa, cuman kita taruh sini dulu. Baru makan. Benar. Kita masukin roti di sini, bisa kah? Tes ya, tes ya. Gak bisa loh. Kita gak bisa masukin roti loh. Gak bisa, gak bisa. Nanti kita taruh. Kita makan. Ini kopi ini, kita berarti harus beli gelas. Dua-dua. Terus ini. Nah. Begitu. Ya, banyak yang ini ya, banyak yang tentang ya. Terus minumnya gimana? Minumnya gimana? Gue pengen minum nih kopi. Woi. Woi, gue pengen minum nih. Ya ampun, gue gak bisa minum kopinya sih. Taruh dalam kulkas nggak bisa juga. Ini kenapa di sini? Wah, ngepaknya parah sih. Kopi nggak bisa diminum ya, guys ya. Guys, guys, kopi nggak bisa diminum ya. Ini padahal di atas loh. Kita lihat ke atas, cek ke atas. Aduh. Oh, ada yang menghalangi, didorong. Aduh. Ini semua ada di atas kok. Nggak jelas memang. Oh, ada yang bayar. Kita udah coba ya. Kita udah coba bikin kopi. Tapi nggak bisa diminum kopinya. Terus kita mau bikin apa lagi nih? Track oven. Oh, baru bisa di ini. Oke. Apakah ada yang bisa dipanggang? Coklat nggak mungkin dipanggang. Apa yang bisa dipanggang? Nggak ada kan? Coba kita beli Citato ya, nomor 567. Tapi kita beli 5. Sorry. 5. 6, 7, 10. Langsung bisa dimakan loh. Kayak ini bisa taruh di kulkas deh ya. Kita coba taruh di kulkas ya. Oke.
Saatnya kita mentes. Nggak bisa. Oh, nggak bisa, cuy. Cuman kulkasnya itu cuman pajangan doang. Yaudah lah, kita makan aja lah. Makannya gimana? Taruh dulu kah? Ini kok taruh nih? Iya, baru makan. Ini kopi nggak bisa diminum, cuy. Pajangan doang. Oke lah. Yang penting kita udah tahu lah ya. Ini pendapatannya udah berapa di sini? Wah, 27.000 cuy. Kita tabung aja lah. Kupikir untuk episode kali ini udah kali ya. Ya sudah tidak ada, berarti benar yang dingin tadi dekat tangga. Masih belum bisa diperpanjang. Oke lah, aku rasa cukup untuk episode kali ini. Sudah oke, kita lihat kebersihan WC dulu. Gila. Kalian pernah lihat gak sih wastafel WC ada tai-nya? Oke, aku rasa udah cukup untuk hari ini, episode keberapa ini? 8 ya. Kita lanjut lagi ya di besok hari. Mungkin besok ada misi baru, kita ngecek aja. Oke. Ini bisa buat makanan di rumah sebenarnya. Oke, kita mau save, lanjut episode berikutnya aja untuk misi dan beli bitcoinnya ya, karena memang harus di refresh gitu. Udahan. Ini bisa aku taruh ke sini kali ya? Nggak bisa kayaknya. Oke. Kita udahan. Sip. Sudah di save. By the way, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai episode berikutnya. Kita lihat ada apa lagi yang baru di Internet Cafe Simulator 2. Bagi teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa, boleh tulis di kolom komentar ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.